Sebab temu dengan orang tu, dengan orang ni di kampung kita, mula dengan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dina, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang kita kena. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tahun baru 1440 ni, mana-mana pak, mana-mana mak, mana mama, mana ummi, mana abi, kalau ada lagi masuk lagi rumah, masuk dengan tak ada wisalah. Tahun baru ni wey, minta tolong ha, tolong wisalah, tolong berubah. Jangan lakuh kaki masuk lagi rumah kita, kalau kita tak bunyi di mulut kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sani Ustaz Wisales nyadik tak ada jawab. Kalau budak tadi ikat jamin ni, kalau saya kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam. Tapi kita dia tua tambah, tak jawab. Tanda kata tak besok. Kejawab lah hati dia tak dengar. Oh, lah hati dia tak kekai. Pasalah ni hebat. Orang Islam di mana lah, India, Cina, masalah pun. Salah sonin dia tahu tau. Assalamualaikum belakang. Cuma telur tak telur. Ada. Assalamualaikum. Ada lah tu tu. Eh? Kalau India je dengar lengok, eh, dah lekang. Ayalah. Tapi serupa nak kata hebat. Hari ni kita tak faham je. Dia jadi tamuh wisalan ya Allah. Jadi bahasa tak besar. Nabi kita kata weh, nak kaya Nabi kaya aja. Dia kata tak masuk syurga kalau kita tak beriman. La tarul jannata hatta tu'minu, Nabi kata. Dan kamu tak beriman sehingga mana mung ada kasih sayang antara mung. Nabi kata ala adullukum. Boleh ke doa mana tunjuk satu perkataan apabila kamu buat nescaya hidup di antara mung kasih sayang. Bala ya Rasulullah, ifsus salam. Artinya tuan-tuan, mama-mama, hari ni tahu baru ni di kapo kena kita ni we jadi hebat dengan we saleh, insyaallah. Insyaallah. Hatu, insyaallah. Jadi honing no no bau kelak kelik ustaz kelik bahasa puas hati. Werung tu tahu werung, hidup werung, acotoh foto-foto, we malu sekali. Oh werung. Werung dak tu dak lelak tu, biasa werung lelak tu. Tak tahu mata pokok gue cerak dah tak apa. Werung tino, werung jate, wak kecekam, seminggu, no wisale. Dia panggil, sabda salam. Mengu sale, ustaz pergi di salah sebuah sekolah. Allah, okay, no sekolah ni kita lalu. Pengah, assalamualaikum, kusalam. Kita pergi baca kata, assalamualaikum, kusalam. Lah, letih jawab sale. Tapi tak apalah, pergi sekolah ni tak ada. Rupa-rupanya hari tu sekolah tu dia panggil Wan Hai Salam. Jawab. Lepas tu, dengan sebab saleh tu lah, Allah akan satukan hati kita dan Allah akan tambah rahmat, kasih sayang dia boh dalam hati fok kita masing-masing. Satu hari, Saidina Umar giroyak kepada Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya gapo Umar? Ali ni budak pada ambo. Tapi tak biasa wisale ke ambo Ali ni. Tak biasa ambo sama wisale dia. Eh berasa hiria kan. No Sayyidina Ali tak wisale ni. Ya Rasulullah, gapo lah masalah Sayyidina Ali tak wisale ni. Nabi pun panggil. Ya Ali. Ya ya Rasulullah, mai sini sta, mai sini sta. Oh tu ustaz buat tu dia. Gano ni Umar Raya kata mung tak biasa wisalah ke dia. Ya benar tak biasa wis. Sebab apa mung tak wisalah ke dia? Oh dia kata amo biasa dengar baginda kata eh orang hok wisalah ni boleh pahala banyak pada orang hok jawab saleh.
Orang yang wis saleh boleh pahala banyak pada orang jawab saleh, maka amba ni nak wis pahala kok Saidina Umar banyak pada pahala amba, maka amba tak wis saleh. Wi dia wis saleh, boleh dia pahala banyak, amba jawab boleh pahala sikit. Dalam hukum fiqh katanya sunat wis saleh, jawab wajib, tapi sunat boleh pahala banyak pada wajib adalah hukum saleh ni lah. Wis saleh sunat tapi pahala banyak. Jawab wajib di pahala sikit. Kenapa? Susah nak wisalah ni. Ha, mula-mula insya-Allah tarmah kita kalau ada masalah anak, masalah tu laki ummi o, ha mama o, mama kena hidup saleh. Insya-Allah Allah akan ubah rumah tangga kita jadi mawaddah, sakinah, warahmah insya-Allah. Terah. Hodok bala tak wis saleh, percayalah. Nak masuk dalam rumah tu bum 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 oh oh. Jamai dulu baik tu. Kita orang mengaji dah, orang paternak dah, orang masamu tahu baru, kelas tak lagi tunggu ustaz. Dok di pintu tu ustaz. Hageno ustaz, takut tak gamak tak bisa buat. Dok ustaz dulu. Tamcai. Ah, nak wis saleh baik mano eh? Ai, aduh mikir. Pak kalau orang tak ada ustaz, kita kena wis saleh juga. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Geno ku biasa dengar. Ha tak biasa dengar mau tahiyat tu. Tak ingat apa tu. Oh, sungguh wis. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah assalamu alayka ya nabi assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Nabi kata siapa-siapa tambah dengan baca kul wallah assalamu alaikum warahmatullah bismillahirrahmanirrahim kul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rumah tu tak sesak. Tak sesak. Oh, habis fok babo lah ni banyak kereta-kereta molek belakang fok dia. Dah sungguh. Fok kita fok tak aman juga lah. Dia mutuh itu pun lalu dah mutuh juga. Baik dia mau sekil lah ni tu. Bukan ustaz lah. Fok babo-babo. Alfat. Kalau babo so, apa babo so? Oh, itu dah. Jutol boy. Tak apa dia antara dia mau aman. Dia mau aman. Demo nama saya Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Kul wallahu a'lam.